Alright, my gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Balik ulang yang kita mah gengs, my boy, bagaimana ngunipi kabar? Semoga ngunipi baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody sing a song of duda-duda. Di video kali ini mah gengs, my boy, seperti biasa tolong cari yang lucu-lucu, tapi kali ini tolong mau cari lucu-lucu yang melegenda. Cerita-cerita lucu yang melegenda di Manado. Ini kita tahu ini sudah lama sekali, karena dulu berangkat tamu cerita sedikit penghuni. Dulu ada radio, radio apa deh pinama kita selupa, radio apa yang bikin ini ya. Jadi dorang bikin layanan, dorang mau dengar cerita-cerita lucu dari masyarakat. Radio apa pokoknya salah, kalau nyana salah radio KDFM. Kalau di situ DP pembawa acara le, DP pembawa acara apa kalau radio ya? Penyiar radio. DP penyiar radio le lucu sekali mah gengs, mah boy. Brur yo kada manggil Brur Leo dengan Brusa pokok tak lupa. Pokoknya dari kita SD dulu dorang perekaman ada di mana-mana, dorang perekaman cerita-cerita lucu tuh dia ada di mana-mana. Pokoknya lucu mah gengs, mah boy. Dan sekarang kita mau nostalgia, karena dulu itu waktu kita zaman SMP kalau enggak salah, atau SD atau SMP no. SMP kalau enggak salah, kita jaga dengar-dengar dorang perekaman lucu-lucu, cerita-cerita lucu dari masyarakat kan dorang dengar. Ya, jadi begitu saja cerita singkatnya ya mah gengs, mah boy. Kita ingin tahu sekarang acara itu masih ada atau nyanda, acara radio itu. Mari torang bernostalgia dulu mah gengs, mah boy. DP judul Alok Masuk Tentara. Ator lo. Boleh. Kalau emang Alok masuk jurang boleh dong. Kita begini, Brur Pet, Brur Leo. Alok kan masuk tentara kan. Oh, Brur Pet, Brur Leo. Oke. Alok masuk tentara ya. Begini, Brur Pet, Brur Leo. Alok kan masuk tentara karena dulu kan mau ambil satu kuning enggak ada di Manado. Jadi dong ambil mesti di Jakarta. Jadi waktu Alok berangkat, Alok terus jual langsung sepangkal. Alok masuk tentara. Masuk. Sampai di sana tes para tes, Aloknya nak lulus. Kenapa? Alok lagi tes ulang kedua kali, Alok juan lagi di penjurusan panggal. Kasihan. Tetap lagi nak lulus. Tetap lulus. Ketiga kali Alok terus jual semua Alok pedusun. Itu kalau dicasis. Alok suara itu lulus. Iya, nyandak lulus lagi. Alok mau pulang Manado, so malu. Terpaksa Alok menghadap Pak Komandan. Komandan, kita mau tanya. Kita sudah tiga kali. Tesnya nak lulus. Kita pedusun di Manado, so jual semua. Kita nyandak lulus. Apa sebenarnya yang bikin kita nyandak lulus? Jadi Komandan periksa Alok PRC. Komandan bilang, anak Alok ciri di kesehatan. Apa itu? Alok terus bilang, apa yang kurang itu? Apa yang kurang? Kita sehat. Alok terus bilang, kita pembadang semua fisik bagus, sehat. Sehat, siapa yang kita nyandak lulus? Komandan bilang, Pak Alok, Alok, mana ciri di gigi? Siapa di gigi? Alok terus pakai meja. Komandan, kita boleh bertanya? Komandan bilang, boleh. Alok terus tanya Pak Komandan, Komandan, sekarang mau pimpaku perang atau pimpaku gigi? Jadi Komandan terus bilang, lo kita nyak mau dapat jawab ngenape pertanyaan ini. Jadi kita belok lulus. Kita bilang ana lulus. Lulus. Walaupun ngana gigi tungka. Lulus walaupun ngana gigi tungka, asik deh. Next. Bola kaki. Bola. Oh, duh. Oh, mau piala dunia ini. Oh, duh. Tinggal itu fans dang. Iya, betul. Sekali alok dembu deng kelompok dang. Nostalgia sekali, sungguh nostalgia ini. Dah baku kumpul orang. Baku itu idola. Baku lah menjago idola. Kalau tanya, bu idola siapa? Waduh, kalau anak Roberto Carlos. Roberto Carlos. Oh iya, kita kan kumbu suka pada dia. Doh, anak memang suka DP Kidal kok tuh mantap. DP Kidal tuh mantap. Baru Kidal sejago. Lanjut deh. Kadal. DP Kidal sejago belum kadal. Kidal kuat tuh mantap. DP Kidal tuh mantap. Baru Kidal sejago. Lanjut deh. Kadal. Jadi bu, selalu kan Roberto Carlos. Oh iya, soalnya tuh DP Kidal itu yang kita suka sekali. Apa DP? Kalau tanya, apa sebut tuh Kidal? Itu lu tuh lincah. Kidal lincah. DP judul Inggris pura-pura. DP nama Alok. Dia kata di mama ada suruh kursus bahasa Inggris. Boleh. Memang dia memang super percaya sekali. Bahwa dia jaga pilih bahasa Inggris. Pagi dia keluar. Tahu tak? Sudah pilih. Dia memang aja kasih. Dia cuma jatuh kipi meminum. Dia tamang-tamang. Bungsu malam ini sejam 10. Tanta di sebelah rumah Balora. Iya apa dia?
Bila puting dari teman-teman. Mak dan bapak setunggu-tunggu. Lama ini Alok ini belum pulang. Tante bilang pada dia mama. Tante, nanti anak tidak betul dia pilih. Bonja sedulur pagi ya. Iya, dia apa lapor kau? Dia pakai bagatir ini dari teman-teman. Tante ini tidak percaya nih. Tidak percaya. Carlota Sablai. Alok pulang mungkin so sedikit kencang tu Alok. Alok masuk. Mother, father. Good night. Mama super percaya sih, mari kalau tak sebelahnya itu ini sama lapor. Apa dia sebahasa Inggris? Apa dia jago ini setahun? Halo aja. Mother, father, good night. I pull up cup. Kita pulang lewat kubur. I pull up cup. Kong set dol. Kong setang dola. Itu mama lebih percaya ini. Lebih dekat. Kalau mulai ini tanpa makan. Mother, I pull up cup. Kong set dol. But I don't talk. Mar kita nak takut. Semua suah mata sudah beres ya. Sudah paciung ni. Cak tikus ini beres ini. Mama le alok mama ni mau mukalah. Nak butuh ni alok ini. Sekarang ni cerita ini ini. Semua pukul lebar dia. Lo jam pur-pur sepur tu doi les. Halo, jam pura-pura pulang tu doi les. Bebe judul. Bebe judul kakak. Bebe cerita ada kata ni oma di opa. Ada mau bernostalgia dah. Nostalgia. Dorang mau panggil kakak. Nostalgia. Kas sekali kok ni bro. Leo yang bro pet pesuara no. Ada mau bernostalgia dah. Nostalgia. Dorang mau panggil kakak. Oma terus pesang satu porsi nang lebih ikan lebih kentang semua saya terus dorong bawa di meja makan 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 buat mama opak nang lebih dulu opak makan untuk oma jaga-jaga haga-haga dan yang muka permohonan pada mama oma su ingin kang itu cowok dah duduk di sebelah haga-haga haga-haga bersama haga-haga oma di opak haga-haga opak dah makan opak makan setengah opak kasih lah makan setengah opak makan tunjung itu rasa sayang dia piambil kang satu dan ulang pesan kau dibawa Pak Oma Pak Naba makan John Oma bilang aduh makasih makasih dia lihat ke Pak Oma nak makan Omanya makan Oma cuma dah haga-haga Pak Oma aduh bukan main ni Oma dia cuma dah haga-haga Pak Oma kau dia tanya ulang dia bilang Oma makan John makan John makan kau Oma bilang iya Oma mau makan cuma Oma kok ada tunggu tu gigi Pak Oma. Aduh, baku tuker gigi palsu katuk tu. Aduh. Ya, ada judul cerita. Latihan. 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 Hari ini pai tua. Ya, anak cuma duga-duga. Masih mau. Bagaimana itu anak duga-duga? Berapa orang duga-duga, Bro? Iya, cuma satu. Oh, cuma satu. Sekali. Nah, anak laki-laki. Anak cuma duga-duga kan. Oh, do andalan. Sayang, dibilang pada pi anak, anak-anak belajar karate juga. Mau bela diri. Mari anak, dia mau suka belajar menyanyi. Dia bakuat mau belajar menyanyi. Nah, dia menyanyi, tak pakai di korkong suara ampa. Itu tuh suara ampa. Suara gode. Dia ada mau bajal kok orang pukul pada dia. Dia pulang dia mau menangis. Dia bilang pada PCD. Apa Pak Dono pukul pada kita? Kok apa dia tepat bilang? Terus sekarang anak, anak bawa balik, kok anak tangkis dengan ada suara apa? Mau kasih ajar karate karena ini mau nggak suka belajar kor serta orang pukul nggak bilang pengenapi papa jadi nggak tangkis jauh dengan suara ampa. Judulnya? Ulo tumar sombong. Ada tu ni tantaran dia minta doi pada pelaki tu. Mar dia minta ke tu nak kasih. Besok dia minta lagi. Dia nak kasih lagi. Ketiga hari dia minta ulang. Dia ni mau kasih. Keempat hari dia pelaki petamang datang. Pas dia mau cerita kong dia bini minta doi ulang le. Kita nak buat doi dah mau tiba beli ini. Ya setong anak tinggal dah doi. Pelaki petamang tanya. Kok gak bini jadi ke apa tu doi? Dia bilang loh. Lah kita ni tahu tak belum pernah kasih. Nah, kata belum pernah kasih setang putar dengan anak. DP judul apa? Rata-rata 9. Rata-rata
Jangan sembilan kok, sambilan. Oh, sambilan ya? Jago itu. Sambilan ya, sambilan. So, juara itu. Kenapa? Kong, cerita, dia bilang pada Pepa, Pak, Pak, kalau pulang kok dari belayar dengan Mama, kasih akang oleh-oleh kok sedikit basar dah. DP kakak bilang, Pak, Mak, deng kita leh. DP kakak selulus. Kalau DP adik ini tuh yang dapat tuntut lebih besar, baru masuk kelas 1 SMA. Oh, baru masuk. Jadi DP kakak kasih nasihat, ini anak ini jago. Bukan pinter. Beda jago dan pinter. Ya, beda. Kalau jago dalam segala hal, DP jago tuh. Orang sana bilang jago ngeles. Iya, jago ngeles. Terus lanjut. Lanjut. DP bapak so berangkat ini. So bapak telepon kemari bagaimana kabar di rumah. Sudah baik-baik. Ini anak ini so masuk jatuh bulan pertama. Bulan pertama. Jadi bapak ingatkan. Pokoknya kalau nganap nilai sambilan ada 4 atau sampai 5, bapak wujudkan nganap impian oleh-oleh. Motor. Jadi pulang pergi karena pakai motor leh kalau motor ya? Satria. Satria ya? Atau smash. Smash. Lanjut pulangan selesai. Kong terima raport dia kasih lihat pada PKK. Cuma sekilas begitu kak ngana lihat bukti ya. Dia DP 9. Ampa DP 9. Jadi oh sudah. Satria langsung senang Satria ini. Satria. Bapak telepon DP papa. Bagaimana kabar dengan DP adik? DP nilai 9 ada ampa pak. Oh sudah. Papa beli itu, pokoknya jemput papa di hari begini pakai tu oto di rumah. DP kakak kok yang jemput tu oto. Dah pas itu kong sudah. Lihat udah Satria so sandar di muka. Pak boleh semua pinjam tu kunci. Mana lu tu raport? Ada di atas sana. Nah, ambil pada DP kakak. Kau ambil. Sudah dia ambil tu kunci kau deh. Kong kaki ini. Kau ada baca DP nilai 9. DP kakak baca ini. Kesenian 9. Sudah mulai itu. Nah apa ini tuh alat musik di rumah? Jago. Terus DP 9 apa? Kasih laju jo. Papa semua suka mendengar DP 39 itu ya. DP kakak kaki. Kenapa begini? Alpa 9. Sakit 9. Isin 9. Satu tuh anak langsung wow cakar tuh anak langsung wow DP judul patung kuda ada nih DP nama Leo juga. Ini Leo ini sopir mikro dah. Memang paling pernah paling pet. Ini pet tinggal di PAM tuh. Tentang so malam dia dulu oto nyenak dapat tuh bilang PAM dang. Sama patung kuda, patung kuda. Nyenak cuma patung kuda no. Sudah. Dia tanya om PAM juga. Oh nyenak patung kuda. Patung kuda. PAM juga om kurang dekat gua. Nyenak cuma patung kuda. Waduh, sholat kue ini kurang dekat. Oh, naik jurang. Paling ujung kan patung kuda tuh sama musuh turun. Tinggal dia ini. Sampai di patung kuda, dia sunyak terus ke PAM. Kong dia tanya, om bilang tadi, PAM, kenapa ini cuma patung kuda? Iyo, kan dia bilang kurang dekat. Nung anak turun sini, kok anak saya terus itu patung kuda. Masa mau terus pakai patung kuda ngana dok? Oh ini kok ada tuh cerita dang, om da kebong dang. Tahu kan orang kebong kalau batanang kan kalau semua dekat-dekat panen kan orang tuh senang sekali tuh. Satu kali ini om pikir-pikir oh so ada pisang masa dia semua dipotong tuh kan tuh. Dia pikir ya orang lain selebih dulu. Tiap kali tuh om pikir ya nak ubi nak pisang dong bawang orang selebih dulu akan kan. Kong dia pikir-pikir apa kan tapi akal supaya ini orang boleh mau berhenti bah pencuri dah. Obat dulu kan nak lihat. Betul sekali. Om ambil kertas kun dia tulis. Dia tulis begini. Biar kita nak lihat, mar ada yang lihat-lihat. Om tulis begitu supaya katuk sadar tuh nih orang jaba ambil. Mar om setampal di pohon. Kun dia pulang. Sudah. Om pulang. Ganti yang biasa-biasa jaba ambil. Kun dia baca. Dia tak kaget nung sadik. Dasar apa pencuri toh lah. Tetap nekat. Menyakal. Nah iya dia lih nak mau kalah deh. Dia balas lih batu om no. Balas apa tulis? Dia balas dia tulis. Mar dia suka ambil dulu apa tuh dia suka no. Dia tulis. Biar dia ada lia. Mar dia nyenak mau bilang. Dia nih lia mar dia mau bilang. Memang betul sih. DP judul kuda. Kuda. DP papa bilang begini, nyong, cong anak Eja ini kuda. Dia bilang, gampang itu papa. Apa? KUDA. Cuma saya lebih cepat. KUDA. Cuma lebih cepat lagi. KUDA.
kecoh lebih cepat. Karena dia supas tiu dia bapak dalam cepat-cepat kon dia bilang begini, bapak dia pegang apa begini? Ketuk ketak. Ketuk ketak. Ada judul kuning semua. Cerita begini. Tiga anak dorang sementara begati kong yang satu bilang begini. Atik tako kong begati begini. Soalnya sebe murah pariki. Siapa sebe? Sebe tiga kuning. Satu bilang keras. Atik pesebe le empat kuning. Atik tako. Ini satu ini kong mau badi yang kuning bilang ini cuma tako-tako begitu. Tapi sebe kuning semua. Apa semua nanti sebe? Liver. Oke, judulnya apa? Tiga sekawan. Kenama Kadi, Kalo, dan Kate. Orang bilang begini, tahu juga kekuatan saya. Oke. Bagaimana? Kadi, dia bagi milu enter DP batang, dia makan. Serta DP kunya dia sembur kemari itu. Keluar itu batang-batang. Sembur kemari itu gigi pekuat kau. Jago dia. Kedua. Ada gigi lebih? Kalau. Ada gigi lebih. Dia makan kacang. Enter kuli dia isi. Kuli dia bagi. Dia bagi full. Kuli keluar semua. Kuli semua dia pilih di dalam. Bingung ini kate. Apa dia bagi? Kalau dia bagi batu 1 kilo. Kuat gana. Dia pesembur kemari pur. Gigi semua keluar. Sini ada satu. Ada tambangnya pakai batu di sini. Ya mungkin begitu aja dulu gengs mabai cerita lucu orang Manado part pertama. Kalau kalian suka dari part kedua komen di bawah ya. Dan mungkin begitu aja gengs mabai kita pe video kali ini ya kan video kali ini video kita sama orang Sunda pe video. Jangan lupa untuk selalu stay safe everybody sing a song of duda dadah.